Maksudnya apa? Saya mengirim ini berpura-pura wujud agar kau memberikan ilmu kepada saya. Apa pentingnya? Bangun. Ampun. Mau katanya. Dia tidak tahu apa-apa, lepaskan. Oh, diam. Sebagai hukumannya. Kamu jangan hukum-hukum. Saya tidak menerima. Pemuas gairah saya selain Abu Bakar. Kau datangkan. Tenang. Eyang Prabu itu sujud di hadapanku. Bagaimana ini? Kemaluan saya hilang. Itu akibatnya kau berani mengelabui saya. Kami gak pernah ngelabui dong. Kembalikan kemaluan saya. Tenang dulu. Tenang, tahan. Salam. Usir kok, Mas. Sudah. Kalian bukan lawanku. Sedangkan kakek buyutmu saja masih belum mampu untuk melawanku. Apalagi keturunan seperti kalian. Walaupun masih ada garis keturunan dari yang Abu Bakar yang kau damba-dambakan itu, kau tidak mampu untuk melawanku. Apalagi kau hanya mengirimkan penyamaran yang seperti ini. Kemaluan saya hilang. Kembalikan kemaluan saya. Ingat, jangan sekali-kali membodohi saya. Saya tidak akan mungkin terpengaruh oleh rencana-rencana bodoh kalian. Manusia. Satri. Maksudnya apa sih, saya nggak tahu. Ini kok nggak pas nanti lagi. Kemudian saya hilang. Kamu ngapu kaget itu, Neng? Aduh. Ini. Ini nggak tabik ya. Allah. Ini kita nggak bisa nambah nih. Masa lo. Mau ini di bawah kemana? Itu kayak gimana? Tuan, gendon. Itu salah. Tipu kemurah. Paham kamu. Oh, jadi nanti kami kembaluan saya bagaimana? Itu dari copot, gimana lagi mau disambungnya nggak bisa? Lembur itu kan dimakan kayaknya. Buka bang. Kompresin. Waalaikumsalam. Bawa kertas pipi nih. Tahu di sini gimana kabarnya? Alhamdulillah. Mohon maaf ini saya mendadak mengganggu waktu, Nek. Ya untuk saya lagi berjalan santai. Lagi di Indonesia? Iya. Ini tolong ini. Ya Allah. Kenapa ini? Ini di potong. Bisa enggak diselamatkan? Oh, dikembalikan kemaluan saya. Mati. Kok bisa lepas seperti ini? Iramanya dipotong di pokoknya lepas ya, Bib. Kamu gimana sih? Ya paling tidak bisa. Ini lupanya bisa, dulu loh. Maksudnya ini disambung lagi atau bagaimana? Ya bisa apa tidak? Ya kalau bisa disambung. Ya, maksudnya, kalau disambung hanya cuman kan saat-saatnya tidak mungkin kerja lagi. Kamu tapi belum masa nggak bisa nyambung saraf. Aduh. Udah ini lukanya paling bisa cuma disambung saja. Enggak apa-apa yang penting fungsinya, ini. Fungsinya saya enggak bisa menjamin. Enggak apa-apa yang dulu, penting ini. Sakitnya hilang ini, kasihan. Sini. Pegang sebentar. Kasihan ini. Ini sebentar. Bok kotor sih. Kotor. Ini bagaimana? Ya tenang nanti. Lagi pula kamu ngapain sakili? Ini patir. Ya Haji, ya yang dibus masa orang. Ya. Aduh ini, Beb, yang dibus itu lukanya loh.
bius total mbah. Ya, ini semaput deh. Cah itu pabit. Ini di pasang. Ya dipasang dulu nanti rapet tuh jahitannya gimana ini. Gua ngapain kamu tak kira pakai coba-coba mau sorot atau mau apa ada apa malah nyamar sih mbak. Ini wujudnya itu deneng bisa nyamar jadi yang prabu dan pura-pura pelan-pelan tapi ngerti-ngerti nih mas. Yang kontak cerita bagi mbak pegang. Ini dipegang. Ya nanti dulu ambil tempel kali. Ini biusnya kurang ini. Kamu masih tahan. Gendon. Aduh. Itu gendon kamu lagi dijahit. Aduh. Lihat saya baik malah jadinya seperti ini. Isi apa dulu nanti nunggu sambil dulu. Aduh, selimutkan cerita, Mbak. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Iya sih. Bisa-bisa nih kok. Ceritakan dari awal, saya bingung. Gak tahu. Kenteng apa enggak, Tuan Polisi? Saya itu mendengar dan mengetahui permasalahan kalian dengan Oses Loyo. Ya, saya mendengarkan semua perbincangan kalian karena niat saya ingin membantu. Saya ingin menyamar saja menjadi yang Abu Bakar. Emang kamu tahu yang Abu Bakar siapa? Siapa yang tidak mengenali yang Abu Bakar? Tentunya tahan. Saya tahu terus. Dia kenalnya. Terus apa yang kau lakukan? Karena saya memiliki hayalan bahwasanya digauli lelaki itu mungkin sangat enak. Astagfirullah. Saya mencobanya mumpung di sini ada kenyataan juga untuk baik gitu. Untuk baiknya itu membantu kami. Membantu kalian. Karena kalian ingin menyadarkan, tapi malah niat baik saya menjadi malah petaka seperti ini. Kalau mau niat baik bantu kita itu harusnya kamu rundingan dulu. Jangan sama kita. Ngomong, salah orang. Kan, ya kan. Tapi kan ini akibatnya kayak gini gimana coba? Niat saya kan baik. Iya saya niat tahu. Niat saya itu ingin setelah melakukan hal itu kalian mendapatkan ajaran dari Oharsa Smoyo. Tapi orang saya masih mengenal saya dulu menjadi muridnya. Terus melakukan kesalahan muridnya. Tuh ini. Aduh, kenapa menjadi seperti ini? Ya ini, kalau kamu mainnya itu gerasa gerusu. Saya ingin mencari fantasi yang berbeda malah. Yang ada kamu udah gak punya itu lagi loh. Alah, nanti saya berhubungan dengan selingkuhan dan istri apa? Saya gimana? Enggak usah, ya, libur selamanya. Gue buat apa maning, Din? Peredam nyeri. Ini kira-kira bisa berfungsi apa enggak, Tuan Tabib Pondi, Din? Ini saya sambung. Ya. Ini dudukin, enggak apa-apa, Nek. Tidak apa-apa. Ini jangan jagong, coba. Ini saya sambung. Ini sana peredam nyeri, Nek. Aduh.